yang penuh sukacita dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan boleh menjawab kerinduan untuk datang berbarat bersama-sama dalam hati yang penuh bersukacita karena pernyataan Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Tentunya sepanjang bulan ini kita begitu banyak mengalami tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam pergumulan kita secara pribadi, keluarga, maupun dalam tugas pekerjaan keseharian. Hari ini kita akan beribadat untuk bersyukur kepada Dia yang telah menolong, menuntun perjalanan hidup kita. Di minggu yang keempat ini, di bulan September, kita akan beribadat bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan bersatu teduh memohon pertolongan Tuhan segala di dalam berdan hati. Kita akan memohon kiranya Roh Kudus menjaga, menolong untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah yang kudus. Mari Bapak Ibu saudara, sambil diiringi dengan instrumen, kita akan bersatu teduh, sucikan hati. Sebagai umatnya untuk beribadah kepada Mazmur 36 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-10 dalam merupakan firman Tuhan untuk panggilan kita beribadah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan di dalam-Mu. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayang. Sesampai dalam pada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Marilah dengan penuh sukacita kita mengagungkan Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya. Kita memuji Dia dengan sign Jesus sign. Thank you.
terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sungguh agung dan mulia karya keselamatan-Mu bagi kami manusia yang telah terpisah karena dosa. Sungguh sempurna dan ajaib kasih pengorbanan-Mu bagi kami manusia yang terhilang karena dosa. Kami umat-Mu datang dalam kerendahan hati menjawab panggilan-Mu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah sumber terang itu, dan kami telah melihat terang yang ada di wajah-Mu, ya Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan kemuliaan, dengan sinar-Mu, agar kami terus memuliakan dan mengagungkan Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkau adalah dunia kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil kita sebagai umat-Nya untuk beriman dan datang dalam pertobatan. Kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama. Kita akan mengucapkan katekismus hidupan bagian yang ketiga tentang syukur yang wajib dipersembahkan kepada Allah karena kelepasannya. Di minggu yang ke-39, pertanyaan yang ke-109. Apa yang Allah kehendaki dalam perintah yang kelima? Kamu menghormati, mengasihi, dan setia kepada ibu bapakku, dan kepada semua orang yang diberi kuasa atasku, dan tunduk pada pengajaran dan hukuman mereka dengan ketaatan yang patut. Dan jadilah kepadaku bersikap sabar kepada kelemahan dan cacat mereka, karena Allah menghormati perintah kita melalui anak-anak mereka. Marilah kita sekali memuji Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Kita akan memuji Dia dengan sebuah lagu. Sucikan hatiku, oh Tuhan. Oh,
pengakuan dosa secara benar. Bapa yang Maha Kuasa, mengampuni kejahatan dan kotornya hati kami. Hal itu tercermin melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, khususnya dalam relasi dengan sesama kami. Sebagai anak, kami masih gagal untuk sepenuhnya mengasihi, menghormati, dan setia menaati orang tua kami. Dan sebagai orang tua, kami masih gagal untuk menjadi teladan hidup bagi anak-anak kami. Kami juga berkumpul dengan relasi kami dan anggota keluarga yang lain, maupun setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami berdosa, ampunilah kami karena masih banyak dosa-dosa lain yang tidak dapat kami sembunyikan di hadapan. Dan akan kami ampuni secara pribadi. Demi Yesus Kristus, Sang Perantara Agung, bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan alirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Surga. Kami telah berdosa kepada-Mu, melawan kehendak-Mu. Kita melakukan yang Engkau kehendaki. Bila pengakuan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Roma 8 ayatnya yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah jaminan firman Tuhan bagi pengampunan dosa kita. Dan saatnya sekarang kita akan berdoa syafaat, beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama adalah bangsa dan negara kita Indonesia. Yang kedua adalah pertumbuhan, perkembangan gereja yang ada di negara kita, bahkan di kota kita, bahkan Presbyterian yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah berada di surga, kembali kami mengucap syukur karena terus menikmati anugerah kasih karunia dalam kehidupan kami pribadi maupun kehidupan kami berjemaah. Tuhan Allah berada di surga, dalam doa siapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu bahwa beberapa hari mendatang bulan Oktober nanti, satu agenda pentingnya akan dilaksanakan, yaitu transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tuhan kiranya menyertai kami semua, bahkan seluruh lembaga-lembaga negara, seluruh aparat negara yang mengemban tugas untuk melaksanakan agenda ini ya Tuhan. Serah terima jabatan dari Presiden
lama aku Kristen yang baru. Kiranya Tuhan menyertai kami semua untuk boleh melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami tahu ya Tuhan, ada oknum-oknum, ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang mampu, yang akan menjaga keutuhan kami agar peristiwa transisi pemerintah boleh berjalan dengan baik. Tolonglah kami semua ya Tuhan sebagai rakyat Indonesia agar boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam proses transisi ini, agar kami boleh menahan diri, agar kami boleh menjadi terang, berkat-Mu, jadi garam di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah proses transisi ini boleh berjalan dengan baik, dan pemerintahan yang baru boleh terjadi, boleh tercipta hanya seturut dengan perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk agenda-agenda pemerintahan yang lain. Ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Tuhan kiranya menyertai kami semua dan semua lembaga negara yang akan melaksanakan agenda ini Tuhan. Menolong kami agar kami terus dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Perbedaan-perbedaan yang ada untuk mendukung masing-masing calon-calon pemimpin kepala daerah, biar kami Tuhan saling menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbeda pilihan, tetapi kami tetap utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Allah di dalam surga, ampunlah berdoa di belahan dunia yang lain, di belahan benua, di Timur Tengah, bahkan di Eropa Timur masih terjadi peperangan Tuhan. Kasihanilah kami dan semua para pemimpin negara-negara yang bertikai. Tuhan menolong karena banyak korban-korban sipil yang berjatuhan akibat mempertahankan kepentingan maupun ideologi masing-masing. Tuhan kasihanilah kami agar kami terus diingatkan untuk terus menjaga perdamaian dunia. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi Bapa gereja yang Tuhan telah hadirkan di tengah-tengah kota Manado. Bapa menolong kami Presbyterian yang beberapa hari mendatang akan mengadakan beberapa event pelayanan. Tuhan menolong event-event pelayanan ini berlangsung dengan baik. Ada retret untuk para koordinator pelayanan, bahkan untuk pemuda dan remaja atau mengadakan pelayanan di Kupang. Tuhan menolong agar semua rencana kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap rencana-rencana ini. Ya. Terima kasih Allah Tuhan semuanya. Kami cukup berdoa. Kami tahu kami sebagai jemaat mengalami banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga menang. Tuhan kiranya menolong kami, mampukan kami, menguatkan iman kami dan biar Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami ada, kami boleh melihat kehadiran Tuhan nyata dalam setiap pergumulan ini. Kami terus boleh mencari wajah karena pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Allah dalam surga. Inilah ucapan syukur dan kehormatan kami yang kami bawa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih diberkati Tuhan. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan menghendaki kita mempersembahkan tubuh jiwa kita sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita persiapkan persembahan kita.
memuji Tuhan sambil mempersembahkan persembahan kita menyanyi Tuhan tercinta semesta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, kita bersyukur pagi ini kembali kita berkumpul. Dan tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, berdoa, ya. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian dari kitab Efesus, ya. Jadi hari ini kita break sejenak dari eksposisi kitab Amos. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan Efesus pasal 4. Kita akan baca dari ayat 17 sampai 32. Nah, mari saya mengajak kita bersama-sama membaca. Kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama membacakan bagian Alkitab ini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. 1, 2, 3. Sebab itu,
kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang telah jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menurut kebiasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada malam, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat berbuat. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh nasihat. Janganlah menyebabkan Roh Kudus Allah yang telah memperkenalkan kamu menjelang hari kebebasan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dari fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu dengan berkumpulan segala kejahatan. Tetapi karena kamu lama seorang terhadap yang lain, perlu kasih mesra yang saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, sebelum kita duduk, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengundang kami untuk datang di hadapan-Mu, bersekutu bersama ya Tuhan di pagi hari ini. Pimpin dan sertailah kami untuk kami merenungkan bagian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, cukup banyak di antara kita pagi ini mengenakan batik ya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu ya. Jadi, ya, ini adalah salah satu warisan budaya ya. Kita bisa mengenakan busana batik ya dari Indonesia, dan kita bersyukur dalam berbagai macam acara kita bisa mengenakan ini, dan secara pribadi ketika akan mengenakan batik ada satu kebanggaan tersendiri begitu ya. Apalagi misalnya juga dalam event-event internasional ya, jangankan event internasional, event-event yang kita adakan atau apakah itu di gereja, apakah itu di lembaga-lembaga, mengenakan batik itu merupakan suatu hal yang membanggakan ya. Dan ya, secara umum memang budaya kita mengarahkan kita untuk bisa melihat bahwa bagaimana kita mengenakan sesuatu itu bisa sampai kepada sebuah pemaknaan tertentu ya. Nah, kita melihat ketika kita pesta, mengikuti pesta pernikahan, akan ada busana yang digunakan. Acara duka cita pun begitu ya, kita bisa spesifik bagaimana juga akan menyesuaikan dengan busana yang kita perlukan. Bahkan dalam
masyarakat melalui busana kita melihat adanya peran dan tanggung jawab yang dipercayakan, dan itu bisa dilihat melalui busana yang digunakan. Kita melihat para tentara, ya, polisi ketika mengenakan seragam, di situ menunjukkan bagaimana mereka sedang mengerjakan peran dan tugas mereka dalam masyarakat. Bahkan hakim, ya, ketika menjalankan peran dan tanggung jawabnya, mereka akan mengenakan busana yang khas, spesifik sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Bahkan sampai kepada narapidana, ya, narapidana juga ada pakaian khas yang mereka perlu gunakan. Di sekolah cukup banyak pendidik di sini, murid-murid dari TK, SD, SMP, SMA, kita juga arahkan untuk mengenakan seragam. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui pakaian, busana yang kita gunakan, tadi saya katakan bahwa kita dapat memiliki sebuah pemaknaan. Kita dapat memiliki sebuah arti dari apa yang kita sedang gunakan. Dan kadang-kadang masyarakat kita, budaya kita, ketika kita memahami itu dalam sepanjang keseharian kita, kita melihat ada bagian-bagian yang sebenarnya kita sudah kebablasan. Akhirnya apa? Seseorang itu akan dinilai berdasarkan apa yang dia kenakan, ya, berdasarkan bagaimana dia pada apa yang melekat pada dirinya, berdasarkan apakah itu secara materi, ya, status sosial dia, kemudian gaya hidupnya. Kadang-kadang akhirnya kita kebablasan ke sana. Bahkan tidak jarang kita juga mencari bagaimana mendefinisikan diri kita sesuai dengan apa yang orang lain katakan, sehingga kita berupaya untuk mengenakan. Saya mau menggunakan ini supaya terlihat begini. Saya mau memakai ini supaya terlihat begini. Ya. Generasi muda kita sekarang bisa dikatakan tergoda dengan pemikiran-pemikiran bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka. Nah, saya berharap dengan kita memikirkan bagaimana mengenakan, ya, pakaian ini menjadi satu kiasan yang bisa menolong kita melihat satu penjelasan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Efesus terkait dengan bagaimana mereka mengenakan atau siapa mereka yang adalah manusia baru. Ya. Paulus mengatakan bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, pemaknaan-pemaknaan terkait dengan memakai busana ini semoga menolong, ya. Nah, tadi kita mencermati, ya, kita mencermati bahwa bagian yang kita baca di Efesus ini, ya, ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat di orang-orang di kota Efesus waktu itu. Paulus menyebut mereka adalah orang-orang kudus, ya. Paulus menyebut mereka adalah orang percaya, ya. Mereka kudus karena mereka adalah milik Allah. Mereka orang percaya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka mempunyai dua rumah, ya, ada dua kewarganegaraan yang Paulus juga ingatkan kepada mereka. Mereka adalah warga kerajaan Allah, sekaligus sekarang ada dalam kerajaan dunia. Ini hal-hal yang Rasul Paulus memang ingatkan kepada jemaat mereka. Siapa mereka dan di mana mereka sekarang, tetapi bagaimana sifat dan karakter mereka, ya. Nah, dalam kitab Efesus ini kita memang melihat dari pasal-pasal pertama, di sana ada penekanan terkait dengan kehidupan baru yang Allah karuniakan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Ya, itu dari pasal 1 ayat 3 sampai di pasal 2 itu menggambarkan bagaimana setiap orang, ya, yang harusnya mengerti bahwa mereka telah mendapatkan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya sebagai warga kerajaan, ya, kerajaan Allah, dan mereka ada dalam kerajaan dunia, mereka adalah masyarakat yang baru, ya, yang Allah ciptakan melalui Yesus Kristus tadi. Kemudian di bagian yang kita baca dari pasal 4 ini sampai nanti di bagian pertama pasal 5 itu merupakan sebuah petunjuk patokan hidup baru yang Allah harapkan dari masyarakat yang baru ini. Ya, ketika mereka adalah manusia yang baru, seperti apa hidup, perilaku, dan apa yang akan menjadi bagian mereka sebagai manusia yang baru. Nah, menarik Bapak Ibu, di bagian terakhir kitab Efesus itu ada hal-hal spesifik yang memang dikatakan itu adalah hal konkret
bahwa harus ada hubungan yang baru yang Allah rencanakan bagi kita. Yaitu apa? Yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, ya, dan bagaimana suami istri, anak itu berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, menarik ya untuk mempelajari bagian-bagian di kitab ini. Kiranya dalam perenungan pribadi kita bisa mengambil waktu ya mencermati bagaimana satu kitab itu disusun dan ditujukan kepada jemaat, dan kita boleh belajar mengambil satu pemahaman yang kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang kita baca tadi dari ayat 17 ya, di sana Paulus memulai bagian ini dengan adanya satu penekanan bagaimana dia menarik perhatian pembaca untuk mengerti otoritasnya ya sebagai Rasul Kristus. Saya bacakan di ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan hal ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Di bagian awal Paulus juga memang menekankan bahwa dia adalah surat ini dia tulis sebagai Rasul Kristus. Ada penekanan siapa dia? Dia adalah Rasul Kristus dan berotoritas untuk memberikan pengajaran kepada jemaat. Nah, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, di sini kita melihat pesan yang jelas di ayat 18 sampai 19 seterusnya. Di sana ada beberapa hal yang memang spesifik disebutkan. Bagaimana setiap orang yang dikatakan tidak mengenal Allah. Dan pembaca diingatkan untuk jangan sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah seperti apa? Kita baca tadi. Pikirannya sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena apa? Kebodohan yang ada dalam mereka, ada kedegilan hati mereka. Ya, kita coba pikirkan, bagaimana deskripsi-deskripsi orang yang tidak mengenal Allah ini? Perasaan mereka telah tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kejahatan. Deskripsi orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan dan membaca kira-kira deskripsi orang tidak mengenal Allah ini, tadi kita mengatakan para orang-orang di Efesus tetap tinggal dalam kota yang di mana ada juga pola pikir dan bahkan orang yang tidak mengenal Allah seperti ini. Orang Efesus tetap ada di sana, tetapi Paulus mengingatkan jangan hidup seperti itu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini kita membaca bahwa Paulus mengajak untuk memahami ya, setelah di bagian 18 sampai 19 di ayat 20 21 nanti ada kontras. Harusnya seperti apa mereka hidup, ya. Jadi ada kontras antara kehidupan mereka saat belum mengenal Allah dan kehidupan sebagai orang Kristen. Nanti kita memang akan melihat bagaimana menyandingkan hidup yang tidak mengenal Allah dan hidup yang mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa kenapa hal ini perlu ditekankan oleh Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang di Efesus, ya. Karena sepanjang nanti kita membaca bagian selanjutnya, penekanan-penekanan hidup orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang mengenal Allah ini menjadi dasar bagaimana nanti kita mengerti bahwa kita adalah orang yang mengenakan manusia baru, begitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada faktor intelektual yang juga memang mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa memiliki sebuah karakter yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada faktor intelektual yang masuk dalam pola hidup mereka. Jadi kita melihat deskripsi tadi bahwa orang yang tidak mengenal Allah hidupnya seperti ini, tetapi mereka yang telah mengenal Kristus, mereka yang telah mendengar pemberitaan Injil, ya, Paulus juga menekankan bahwa dari ayat 20 ya, mereka telah mengenal Kristus, mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita bisa perhatikan. Ketika mengenal Kristus, mengenal Dia, mendengar dan menerima Dia, itu adalah gambaran bagaimana orang yang orang Kristen yang seharusnya mereka perhatikan. Nah, ada penafsir yang mengatakan begini, Bapak Ibu, bahwa
Orang yang tidak mengenal Allah itu memang memiliki sebuah karakteristik yang unik, ya. Bahkan mereka katakan bahwa seolah-olah kegelapan pikiran mereka itu keras seperti batu, begitu ya. Jadi hati dan pikirannya itu memang keras seperti batu. Oleh karenanya apa? Mereka menolak kebenaran Allah. Nah, hal ini juga bisa kita cermati bagaimana ya Rasul Paulus juga mendeskripsikan orang yang menolak Allah itu. Kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Orang menolak Allah karena hatinya menjadi keras, dan dengan hati yang keras itu diikutilah adanya kebodohan, kegelapan dalam pikiran, tersisih jauh dari hadapan dan persekutuan dengan Allah. Nah, kemudian perasaan mereka mulai tumbuh dan tidak bisa melihat bagaimana bisa mengerti prinsip kebenaran, sehingga apa? Kecenderungan mereka adalah menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kecemaran. Ya. Jadi ketika orang tidak mengenal Allah, sebenarnya yang memang yang sedang terjadi dalam diri mereka adalah hati mereka yang keras, tidak mau melihat apa yang Allah kerjakan, sehingga apa? Keinginan mereka adalah bagaimana mencari kepuasan diri, dan itu akan berujung kepada kehancuran, ya, masuk kepada hawa nafsu dan melakukan berbagai macam kecemaran, kejahatan. Ya, salah satu juga penafsir mengatakan itu adalah gambaran yang sangat mengerikan ketika kita tidak mengenal Allah. Berbagai macam dampak-dampak yang akan mengikutinya itu akan membawa kita kepada kehancuran. Nah, tidak demikian seperti yang Paulus katakan bahwa orang-orang harus memperhatikan, kamu telah mendengar tentang Yesus, kamu telah mengenalnya, dan kamu telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Paulus tetap mengingatkan, jangan hidup seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenal Kristus, ya, mendengar tentang Dia, setidaknya di ayat 22, ya, salah satu sumber juga mengatakan bahwa sebenarnya di ayat 22 itu tidak sekedar kita memaknainya dengan mendengar tentang Dia, ya, bahwa ketika kita mendengar pengajaran tentang Yesus itu sama artinya kita sedang mendengar Yesus, mendengar Yesus yang berkata, Yesus yang mengajar, ya. Orang yang mengenal Kristus mengenal pribadi Kristus dan juga mendengar apa yang Kristus lakukan melalui apa? Melalui pengajaran-pengajaran yang didapatkan oleh para rasul, bahkan kehidupan kita sekarang melalui hamba-hamba Tuhan yang diberikan, yang memberitakan Kristus kepada kita. Nah, setelah orang bisa mendengar tentang Dia, pendengar juga mendengar dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan pengajaran-pengajaran yang penting yang didapatkan oleh orang-orang di Efesus, ya, bahwa mereka perlu memperhatikan siapa mereka di hadapan Tuhan. Dan kemudian di ayat selanjutnya dari 22 sampai 24, Paulus secara spesifik memang mengatakan bahwa engkau harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menjadi orang Kristen itu menuntut adanya perubahan hidup yang sangat radikal dan mendasar. Dan perubahan yang kita maksud ketika kita renungkan lebih dalam itu adalah sebuah pertobatan, ya. Dan pertobatan yang sedang kita pikirkan ini tidak lain dan tidak bukanlah adalah ciptaan baru, ketika kita lahir baru, ya. Konteks bagaimana jemaat orang-orang di Efesus, mereka tetap ada dalam kota itu dengan berbagai macam problematikanya, ya. Tetapi Paulus mengingatkan, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Engkau telah mendengar tentang Yesus, menerima Dia, perhatikan bagaimana engkau hidup, ya. Engkau harus ada perubahan dalam diri mereka. Dan saya berpikir dalam dunia sekarang kita memang terus bergumul juga dengan masyarakat, dengan pergumulan hidup kita. Kita tetap ada di dunia ini, tetapi saya berpikir ini juga satu pesan kepada kita semua, bahwa kita tetap ada dalam dunia dan bergumul dengan berbagai macam pergumulan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya. Kita telah mengenal Kristus, kita telah mendengar Dia, kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu mengenakan manusia baru. Karena apa?
Kita diciptakan menurut kehendak Allah. Kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Ya. Kebenaran yang baru, kebenaran dan keadilan Allah itu mesti kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 23 ada satu penggambaran ya, pembaruan yang mengacu pada perbuatan atau kelakuan yang terus berkesinambungan. Saya akan bacakan di ayat 23, dikatakan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, penekanan ini mengajarkan kita bahwa keadaan kita sebagai orang Kristen itu perlu terus dibaharui setiap hari ya. Hati dan pikiran kita terus dibaharui. Ini tadi kontras dengan hati dan pikiran yang keras ya. Tetapi hati dan pikiran kita itu perlu kita buka di hadapan Tuhan agar apa? Kita terus dibaharui. Sebagai orang Kristen, hidup kita adalah hidup yang terus mendapatkan pembaharuan. Akal budi kita terus dibaharui. Ini merupakan suatu proses yang terus-menerus akan kita lakukan. Sehingga ketika hati kita sudah mulai keras, tentu pembaharuan itu sudah tidak akan jalan. Ya. Jadi mengerti apa yang menjadi ekspektasi Tuhan bagi kita, dan kita juga menyadari bahwa kita perlu terus dibaharui hari demi hari. Ya. Nah, di bagian selanjutnya memang kita melihat nanti bagaimana Paulus memberikan hal-hal yang spesifik untuk kita bisa perhatikan. Ada satu penggambaran, bukan cuma satu, tapi ada beberapa penggambaran praktis yang nanti perlu kita ikuti bersama. Dari prinsip pengajaran yang Paulus katakan mengerti dia sebagai manusia yang baru, ya, menanggalkan manusia yang lama. Hal itu diikuti dengan hal-hal yang real dalam kehidupan kita. Karena prinsip pengajaran atau doktrin pengajaran yang diberikan itu harus nampak dalam hal-hal yang kita lakukan. Prinsip pengajaran atau doktrin ini bukan sesuatu yang mengawang-awang jauh ya, yang tidak ada kaitannya dengan keseharian kita. Justru ada ya. Itulah yang Paulus jabarkan di beberapa bagian yang kita baca selanjutnya ya. Nah, dalam beberapa ayat selanjutnya kita nanti melihat adanya satu penekanan, adanya satu peringatan, adanya satu minta yang di situ juga dibarengi dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada larangan juga yang nanti mereka perlu hati-hati. Ya, misalnya nanti kita melihat dikatakan bahwa berhentilah berdusta. Ya, ketika tidak berdusta harus apa? Tadi dikatakan bahwa kita perlu menyatakan kebenaran. Berhenti mencuri supaya apa? Supaya tadi bisa memberi berkat bagi orang lain. Ya, dikatakan bahwa berhenti mencuri, berusahalah keras supaya bisa memberikan penghidupan bagi diri kamu dan bisa melayani orang lain juga. Mengendalikan kemarahan. Ya, kita harus mengendalikan kemarahan supaya apa? Supaya bisa menunjukkan keramahan. Ya. Nah, Bapak Ibu, menarik di ayat 25 kita melihat dimulai dengan dusta. Ya. Mengapa menekankan dusta ya? Di ayat 25 dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, ketika kita merenungkan ya, saya juga memikirkan kenapa dusta ini dimulai dalam penekanan hal praktis ini. Ya, karena sebenarnya memang ada dusta yang besar yang memang kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ya. Ketika kita membaca Roma pasal 1 ayat 25, di sana ada satu penekanan dusta yang besar yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Ya. Pembaca diingatkan untuk menolak dusta besar. Saya akan bacakan di Roma pasal 1 ayat 25. Di situ dikatakan dusta yang besar ya. Sebentar. Roma pasal 1 ayat 25 dikatakan Bapak Ibu, memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi ternyata ada satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dusta ini, ketika kita telah menggantikan Allah sebagai yang terutama, yang merupakan fokus kita,
dalam bagian Roma itu dikatakan bahwa mereka telah menggantikan Allah yang besar dengan menyembah, ya, menyembah yang seharusnya mereka tidak sembah. Jadi itu adalah sebuah hal yang kita perlu perhatikan. Ada dusta yang kita perlu pastikan agar kita benar-benar tetap ada pada kebenaran yang sejati, menempatkan Allah yang adalah utama dalam kehidupan kita. Kenapa dusta harus ditinggalkan? Karena melalui dusta yang besar ini, ya, ini akan menjadi gejala utama dari pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Ketika manusia sudah mulai memikirkan bahwa yang terutama adalah bla 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 selain Allah, disitulah gejala-gejala itu akan mengeraskan hati dan pikiran kita. Hati dan yang dikeraskan, pikiran yang telah mengeras ini akan berdampak kepada bagaimana orang yang tidak mengenal Allah tadi. Ya. Nah, dikatakan berhentilah karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ya. Jadi tidak memelihara dusta, tetapi mengatakan yang benar sebagaimana ciri kita sebagai orang Kristen. Bahkan Kristen mula-mula mereka disenangi orang karena mereka adalah kelompok yang memang menunjukkan keramahan dan kelompok yang menunjukkan perkataan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya perkataannya. Ya. Nah, kita perlu perhatikan bagaimana karakter kita sebagai orang Kristen ketika kita menjadi pribadi yang jujur dalam berbagai macam tanggung jawab keseharian kita. Tentu ini akan membawa sebuah bentuk kedamaian dalam masyarakat di mana kita berada. Nah, inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat. Membuang dusta, memperkatakan yang benar, karena kita adalah satu persekutuan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dusta, Paulus juga menekankan di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Ya. Ini menekankan bagaimana orang Kristen untuk berhati-hati ketika kita marah. Apakah berarti orang Kristen tidak perlu marah? Saya pikir Rasul Paulus tidak mengindikasikan untuk kita tidak boleh marah. Ya. Karena di beberapa bagian Alkitab yang lain kita bisa mendengar, kita bisa membaca bahwa dosa harus kita tegur. Yang berbuat dosa kita harus ingatkan. Kecenderungan-kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan itu perlu diingatkan, perlu ditarik kembali dengan suara yang lembut, bahkan dengan satu hajaran untuk bisa menarik umat Tuhan untuk datang kembali kepada Dia. Nah, kita tetap bisa marah, ya. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, tidak boleh toleran dengan hal-hal yang sebenarnya sedang menjauh daripada Tuhan, apalagi sedang menginjak-injak kebenaran dalam hidup kita. Apalagi kita tidak boleh apatis, terserah mereka mau ngapain. Ya. Ini menjadi peran dan tanggung jawab kita. Kita perlu berani untuk menyatakan dan mengingatkan agar apakah itu rekan kita, apakah itu sesama jemaat untuk bersama-sama kita kembali kepada Tuhan. Namun kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita masyarakat yang berpikir, kalau ini adalah teman baik saya, apapun yang dia kerjakan, tanda kutip, kita akan selalu setuju dengan apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Paulus mengingatkan, ketika kita marah, dalam artian ini kita tetap boleh marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Nah, di bagian ini kita memang akan mengingat bahwa kita adalah orang yang rentan, ya, dengan kemarahan kita. Saya berpikir ketika kita marah tadi, ya, dikatakan marah yang benar, kita akan menegur yang berbuat dosa. Tetapi kita juga perlu diingatkan, spesifik Paulus mengingatkan kita perlu berhati-hati, ya, karena juga kita rentan dengan kecongkakan, kesombongan, ya, yang nanti akan berujung kepada amarah yang tidak terkendali, yang tidak bisa lakukan. Ya, kita perlu hati-hati tentu dengan hal ini. Ya, spesifik di sini Paulus mengatakan janganlah berbuat dosa, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Ya,
Nah, ini menjadi suatu perhatian ya, ketika dalam interaksi dengan orang yang paling dekat dengan kita, bagaimana ketika kita marah. Ada pengalaman secara pribadi, saya merasa marah dan memang itu bisa ya setidaknya satu hari dan ternyata masih lanjut di hari berikutnya. Ya, ini merupakan satu kerentanan kita ketika kita bisa marah. Bahwa apa? Kita bisa marah dan marah yang sedang kita lakukan ini adalah sebuah amarah yang sebenarnya sedang berfokus pada diri kita. Sehingga itu terus berlanjut. Dan dalam perenungan yang kita perlu perhatikan, kita boleh marah, tapi mari kita melihat ya, kemarahan kita ini jangan sampai sudah terlewat jauh sehingga apa? Sehingga akan terus berlanjut bahkan beberapa hari selanjutnya. Karena di sini iblis bisa memakai, bisa menggunakan berbagai macam kekurangan kita ini untuk bisa merusak relasi ya, merusak interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Secara khusus dalam rumah tangga ya, kita perlu hati-hati ya. Saya mengingat orang tua kami yang memang juga perlu marah. Dan saya mengingat waktu itu, ini sudah beberapa lama, ternyata memang masih tetap dalam marah yang belum terselesaikan ya. Saya memikirkan keluarga-keluarga kita sekarang, suami istri ya, cukup banyak yang belum bersuami, belum beristri, tetapi saya pikir ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa perhatikan. Ketika kita marah, kita bisa memperhatikan, jangan sampai itu dimanfaatkan oleh iblis untuk kita bisa saling menyakiti, saling mendendam satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, di bagian selanjutnya ketika Paulus tadi peringatan agar iblis tidak mengambil kesempatan itu sampai kepada ayat 27, dan di ayat 28 nanti kita melihat ya, di sini ada semacam satu pergerakan ya. Peringatan Paulus sebelumnya itu berkaitan dengan apa yang harus mereka perhatikan, mulai dari mulut, bagaimana menggunakan mulut ya, perkataan ya dusta, kemudian untuk tidak bisa marah. Nah, di ayat 28 dan selanjutnya ini berkaitan dengan action yang akan secara langsung dilakukan menggunakan tangan. Di 28 dikatakan, jangan mencuri ya. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan ya. Jadi ada satu tindakan untuk spesifik mengatakan jangan mencuri. Saya juga memikirkan kenapa dari dusta, marah, sekarang masuk kepada mencuri ya. Apakah Paulus sedang memikirkan, oh kira-kira dusta, oke, list-list tindakan-tindakan apa yang perlu diperhatikan. Tetapi Bapak Ibu benar ya, karena mencuri, kalau dalam pengertian hal ini, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa cakupannya luas ya. Kalau mencuri tidak sekedar mengambil barang atau benda orang lain. Nah, mencuri itu berkaitan juga tindakan-tindakan yang memang memikirkan bagaimana sesuatu itu bisa menguntungkan saya lebih banyak, begitu ya. Menggelembungkan harga proyek misalnya, ya. Bahkan mungkin mengelak untuk tidak membayar pajak, ya. Mencari cara bagaimana agar pajak sedikit mungkin untuk bisa dibayar, gitu ya. Bahkan mengurangi atau tidak membayar gaji karyawan ya. Saya pikir semua di sini mendapat gaji yang pas ya, sesuai dengan peraturan dalam institusi masing-masing. Tetapi kita melihat cakupan mencuri itu cukup besar dan cukup luas Bapak Ibu, dan Paulus mengingatkan untuk kita berhati-hati. Yang mencuri janganlah mencuri lagi, melainkan bekerjalah keras. Jadi memang ada tanggung jawab bagi kita untuk tidak sekedar punya satu pemahaman yang benar terkait dengan ajaran yang kita lakukan, tetapi ini akan sampai kepada bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita akan berusaha, bagaimana memikirkan yang terbaik untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan kita bisa dapatkan ternyata bukan buat diri kita saja, tapi mendapatkan penghasilan ini juga akan memberikan, di sini dikatakan supaya bisa memberikan kepada mereka yang berkekurangan. Mendapatkan penghasilan, kita bisa berdiakonia juga, berbagian, memberikan persembahan,
memberikan persembahan, dan mungkin ketika dalam interaksi kita di masyarakat kita melihat ada rekan-rekan yang bisa kita support, ya kita bisa berbagian di sana juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencuri merugikan masyarakat. Saya pikir kita sepakat ya. Tetapi orang yang jujur menopang dan bersumbangsi positif dalam masyarakat. Dan ada hal penting juga ketika kita melihat bagaimana Kristus mengajar, kita melihat bagaimana Kristus dan hanya Kristus yang dapat mengubah pencuri menjadi pemberi. Ya. Dalam bagaimana ketika Kristus berinteraksi dengan murid-muridnya, dia bertemu dengan satu orang yang tanda kutip dikatakan orang yang tidak benar, orang yang tidak benar, orang yang pencuri. Tetapi dalam interaksi dengan Kristus, pencuri ini diubahkan untuk menjadi orang yang bermurah hati, memberi. Ya, ingat siapa dia, Bapak Ibu? Ya, Zakheus ya. Nah, saya berpikir dan saya berharap di sini tidak ada pencuri, tapi sekiranya ada pencuri, Bapak Ibu kita harus datang kepada Kristus, ya. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus datang kepada Kristus untuk bisa diubahkan oleh Dia. Nah, Bapak Ibu di ayat selanjutnya dari 29, di sini dikatakan ada satu perkataan, ya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Ya. Nah, kata kotor ternyata Bapak Ibu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan apa? Sapros, yang artinya apa? Yang artinya busuk. Nah, ucapan sapros atau ucapan kotor, ucapan yang keluar dari kita, ucapan yang busuk, yang itu tentu tidak santun, tidak bersahabat, itu menjadi ucapan yang kasar, yang pada akhirnya akan menuntut menyinggung perasaan orang lain dan bisa melukai orang lain. Ini memikirkan bahwa ini merupakan suatu peringatan bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan juga untuk kita berhati-hati, termasuk dalam perkataan kita. Ya, dibanding kita menyakiti, sebaiknya kita bisa berbicara santun, ya, membangun dan sehingga pendengar peroleh kasih karunia. Tadi dikatakan bahwa mereka bisa mendapatkan satu ketenangan, ada satu kesegaran dari orang-orang Kristen yang menyampaikan perkataan mereka dengan tenang. Dan menarik Bapak Ibu, dalam sepanjang pengajaran Yesus juga dia mengingatkan dan sangat dengan keras memperingati tentang pentingnya kita menjaga perkataan kita, ya, karena segala sesuatu yang kita perkatakan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu ada dalam Matius 12 ayat 36 ketika Tuhan Yesus juga sedang mengajar, dan setiap pendengar pada saat itu dikatakan berhati-hatilah menggunakan perkataan yang kita lakukan. Dan Rasul Yakobus juga mengulangi ajaran Yesus ini, ya, dalam sepanjang bagaimana Yakobus juga menguraikan bagaimana tulisan dia menekankan betapa besarnya kuasa lidah untuk berbuat yang baik atau berbuat yang jahat. Lidah kita walaupun dia adalah organ yang kecil, tetapi adalah dia memiliki seolah-olah memiliki dia adalah pemegang kendali dalam tubuh kita ini. Dan kita diingatkan untuk kita berhati-hati menggunakan perkataan-perkataan kita. Dibanding kita menyakiti orang lain, mari kita membangun perkataan-perkataan yang positif untuk bisa memberkati orang lain. Ada satu kebiasaan yang saya pikir baik yang kami beberapa kali lakukan, ya. Dalam mengakhiri hari kami di sekolah, kami akan selalu berbagi apa yang menjadi sukacita kita sehari ini, ya. Membagikan sukacita, perkatakanlah sukacita dari apa yang Tuhan izinkan kita bisa lakukan. Dan ada momen-momen kami justru memikirkan ketika apakah ada satu orang ulang tahun, mungkin kalau ada yang hari ini berulang tahun, mari kita coba pikirkan apa perkataan baik yang bisa kita berikan kepada dia yang sedang berulang tahun. Ya, kita puji, kita berapresiasi dia. Dia adalah pribadi yang terbaik yang Tuhan sudah tempatkan bagi kita di tengah-tengah kita saat ini. Ya,
Jadi perkataan itu kita bangun, membangun budaya untuk bisa saling mengapresiasi, melihat hal yang baik dari orang lain. Bahkan kita juga memberikan dorongan, motivasi kepada orang lain untuk bisa mendapatkan, tadi dikatakan, beroleh kasih karunia juga melalui perkataan-perkataan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di ayat, oh ya, terkait dengan perkataan, ya, menarik di sini kita bisa melihat bahwa ada satu lompatan yang Paulus langsung kaitkan dengan adanya mengalihkan pembicaraan kepada Roh Kudus, ya. Terkait dengan perkataan, Paulus juga memang lanjutkan dengan bagaimana, ya, janganlah tetapi perkatakanlah, ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Dilanjutkan ayat 30, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Konteks perkataan langsung dikaitkan dengan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir ini sesuatu hal yang menarik, ya, bahwa ternyata dengan perkataan-perkataan yang kita lakukan, ini juga akan mengakibatkan, Paulus mengatakan bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, kenapa? Karena ketika dalam perkataan-perkataan kita, setiap kita itu, saya harus baca kutipan saya, Bapak Ibu, ya. Ia di dalam diri manusia, ya, di belakang manusia ada oknum yang tidak kelihatan. Ya, setiap orang percaya itu kan juga sudah diberikan Roh Allah kepada mereka. Ya, ada Roh Kudus pada mereka. Sehingga apa? Perkataan-perkataan yang tidak kudus, karena Roh Allah yang diberikan itu adalah Roh yang kudus. Sehingga perkataan-perkataan yang jika itu kita pelihara terus, kita budayakan, itu akan mendukakan, dia adalah pribadi, ya. Ini akan mendukakan pribadi ini. Makanya Bapak Ibu, kita ingatkan, jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Di ayat 27 tadi ada peringatan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Di ayat ini kita juga melihat ada peringatan, jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, tapi justru kita juga hati-hati untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Berkaitan dengan hal-hal yang kita perkatakan, kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh yang Kudus ini mendorong kita, mengajak kita untuk bisa mengingat apa yang seharusnya berkenan kepada Allah. Ya, tidak mengikuti apa yang dikehendaki yang nanti iblis bisa memperdaya kita. Nah, Bapak Ibu, hal ini menandakan bahwa Roh Kudus adalah oknum yang berkepribadian, bisa mengalami duka, bisa mengalami derita berdasarkan apa yang manusia itu lakukan. Nah, segala sesuatu yang tidak kudus mendukakan dia. Ia adalah Roh kebenaran, melaluinya Allah berbicara. Nah, sementara jika kita menyalahgunakan kemampuan kita berbicara, ini akan mendukakan Roh Kudus. Itu satu peringatan yang saya pikir penting untuk terus kita perhatikan juga. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini ditekankan bahwa di ayat 30, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu menunjukkan bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen sejak kita pertama menerima Kristus sampai kepada kita saat di kekekalan nanti, dia yang akan terus beserta dengan kita. Dikatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dari hari menjelang hari penyelamatan. Ini berkaitan dengan keadaan kita di awal kita mengenal Kristus sampai dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaannya kelak. Roh Kudus itu berperan terus dalam diri kita, ya. Kita bertumbuh menyerupai Kristus dan berjaga-jaga untuk tidak mendukakan Roh Kudus, ya. Karena setiap kita memiliki Roh Kudus, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dan mengingat agar kita bisa menyenangkan Roh Kudus dalam hidup kita, bukan mendukakannya. Karya Roh Kudus sejak pertama kita mengenal Kristus
sampai ke dalam keseharian kita sekarang, sampai pada kekekalan nanti, itu akan terus ada dalam diri kita. Sehingga harusnya menjadi kewaspadaan kita, ya, ketika perkataan-perkataan kita sudah mulai melenceng. Bahkan di peringatan-peringatan ayat di pasal 5 selanjutnya, Paulus juga spesifik mengingatkan bagaimana candaan-candaan yang wajar yang harus diperkatakan. Terkadang dalam beberapa interaksi, bahkan candaan-candaan tanda kutip mengarah kepada hal-hal yang seksual, itu menjadi candaan yang cukup menarik kadang-kadang. Tetapi ini harus menjadi harus ada alarm dalam diri kita. Ini harusnya tidak boleh candaan yang demikian. Candaan yang lucu itu tidak harus berbau hal-hal yang melecehkan bagaimana manusia itu sendiri. Tetapi bagaimana candaan yang lucu itu harus membangun juga, memberikan daya sukacita kepada kita ketika kita bercanda satu dengan yang lain. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dilanjutkan ya. Di ayat 31 ada hal-hal spesifik lagi yang diingatkan agar diperhatikan oleh jemaat. Di sana ada sifat-sifat yang harus dibuang, yang saya pikir coba kita cermati juga untuk kita bisa pelajari. Kita dikatakan dari ayat 31 ya, Bapak Ibu kita baca, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian, demikian pula segala kejahatan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya, ini adalah sebuah hal-hal yang tidak seharusnya juga kita pelihara dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang perlu kita buang, Paulus sebutkan, dan seharusnya kita seperti apa, Paulus juga sebutkan. Ketika kita mencermati bagaimana Paulus mengingatkan, memberikan sebuah peringatan, ya, standar moral seperti apa yang diperhatikan oleh pembacanya waktu itu, ya, kita perlu menyimak bahwa etika yang Paulus ajarkan ini berpusat pada Allah Tritunggal, ya. Tidak sekedar etika baik buruk sesuai dengan konteks budaya ataupun hikmat dia sebagai seorang penulis waktu itu. Tetapi ini berfokus pada bagaimana Allah Tritunggal berperkara bagi diri kita. Kita melihat bahwa Paulus sebenarnya mengajak jemaat untuk menuruti Allah, melihat apa yang menjadi kehendak Allah yang Allah telah nyatakan kepada mereka. Paulus juga mendorong pembaca untuk belajar kepada Kristus. Dalam sepanjang bagian ayat-ayat sebelumnya, di sana dijelaskan apa yang Kristus lakukan kepada mereka. Dan Paulus memberikan nasihat-nasihat ini supaya apa? Supaya bisa belajar melihat kepada pribadi Kristus yang mengerjakan keselamatan kepada mereka. Yang terakhir, Paulus juga mengajak untuk melihat ada pribadi yang ketiga, tidak menunggakan Roh Kudus. Hal-hal yang kita perlu lakukan yang berkenan bagi Allah, itu memang kita perlu lakukan karena Allah memberikan Roh-Nya kepada kita. Sehingga kita perlu mengingat itu, bukan sekedar oke, dalam komunitas saya semua harus begini saya lakukan. Bukan supaya orang lain memberikan pengakuan kepada kita, tetapi kita kembali kepada Allah itu sendiri. Bagaimana Allah Tritunggal sebenarnya berproses dalam keseharian kita juga. Sebagai manusia baru, kita diingatkan bahwa Allah Tritunggal juga berproses untuk kita bisa mengerti siapa diri kita dan melakukan apa yang berkenan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak Ibu, dari perenungan ini saya mengajak kita memikirkan hal-hal konkret sekali lagi. Tadi saya sudah sampaikan, tetapi saya mau sampaikan kembali kepada kita bahwa mari kita mengingat siapa kita di hadapan Allah, ya. Kita manusia yang telah meninggalkan manusia lama, kemudian kita mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru, Paulus berikan beberapa hal spesifik yang perlu kita perhatikan. Tetapi sekiranya mungkin kita masih bergumul dengan manusia lama kita, sekiranya ada
yang ternyata kita bergumul dengan manusia lama kita. Bapak Ibu, dalam perenungan yang kita lihat, Paulus mengingatkan pembaca untuk tetap kembali melihat apa yang Kristus sudah lakukan kepada dia. Saya pikir itu juga adalah prinsip yang perlu kita ingat dan perlu kita bukakan. Biarlah kita melembutkan hati dan pikiran kita untuk boleh Tuhan jamah, agar kita boleh diubahkan, dibaharui oleh dia. Ya. Mari kita mengingat karya Yesus Kristus. Jangan keraskan hati kita. Kita harus datang kepadanya, mendengarkan dia, menerima dia, mengakui dia dalam hidup kita. Jangan keraskan hati. Tadi kita dikatakan bahwa kita adalah manusia baru, telah mengenakan manusia baru. Kita mengenal, mendengar, dan percaya kepada dia. Tuhan berikan peran dan tanggung jawab kepada kita. Kita menyatakan kebenaran, tidak malah membuat dusta dalam berbagai macam interaksi kita. Kita harus bekerja keras, kita harus menunjukkan keramahan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan boleh pakai kita untuk menjadi saluran berkat dalam keluarga kita maupun dalam jemaat kita. Mari kita perlu hati-hati ketika kita ada dalam budaya yang tadi saya katakan kacau, yang berpusat pada diri sendiri. Kita harus mengingat bahwa siapa kita harus dideskripsikan oleh apa yang Allah katakan, apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan berdasarkan apa yang manusia pikirkan terkait dengan setiap orang harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, mari kita menunjukkan bahwa sikap hidup kita mau dipimpin dan menyenangkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita yang akan terus menopang, memelihara, menghibur, mengingatkan kita. Mari kita mengingat itu. Sehingga dalam apapun yang kita akan kerjakan, kita akan punya satu kewaspadaan. Saya harus memperkatakan ini atau tidak? Apakah ini menjadi saluran berkat bagi dia atau tidak? Saya harus memarahi dia atau tidak? Saya harus mengambil keputusan seperti apa? Mari kita mengingat, Roh Kudus ada pada kita dan Tuhan mau kita hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan selamat menjadi berkat dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami belajar, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbelas kasihlah kepada kami Tuhan, untuk kami yang sungguh-sungguh boleh memaknai siapa diri kami di hadapan Tuhan. Manusia baru yang Tuhan sendiri telah bentuk. Manusia baru yang Tuhan inginkan untuk tetap ada di dunia ini, di dalam dunia yang berdosa, tetapi Engkau mengajak kami untuk tetap menjadi orang-orang yang mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Kasihani kami untuk kami mengingat bahwa kami manusia baru yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan berkenan untuk menyatakan kehendak-Mu dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kemarin karena ditegur, bahkan boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah manusia-manusia yang baru. Hidup kita yang sekarang adalah hidup yang tersembunyi dengan Kristus
dalam alam. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk setiap kata maupun perbuatan kita boleh memperkatakan perkataan Kristus, firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sambil berdiri, mari kita merespons memberikan firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah hidung sejak Yesus di hati. Thank you.
Jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, kenyataan Tuhan kepada kita di pagi hingga siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang mohon diperhatikan menjadi hubungan kita di siang hari ini, yaitu setelah ibadah ini, seperti biasa setiap minggu setelah ibadah ada pelayanan nursery, Sunday school dan juga youth yang akan bertempat di UPH dan Hok di lantai 6. Jadi Bapak Ibu yang ada boleh bergabung dalam pelayanan ini juga teman-teman pemuda remaja boleh bersama-sama dalam pelayanan ini. Yang kedua adalah ada CCM Youth Mini Seminar yang akan diadakan dalam pelayanan Youth hari ini yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Penyatua Kates Bokas. Bagi jemaat yang berkumpulan untuk mengikuti acara ini boleh bersama-sama di UPH dan HAP. Kemudian untuk Bapak Ibu, ada juga pelayanan fellowship setelah mungkin beristirahat, minum kopi, kita boleh masuk kembali ke ruangan ini untuk berfellowship bersama-sama. Prayer meeting akan kembali diadakan untuk minggu ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober lewat aplikasi via Zoom. Jadi untuk pelayanan prayer meeting kemarin minggu yang lalu kita dengan pertolongan Tuhan sudah mengadakan prayer meeting secara onsite. Ini adalah pelaksanaan yang perdana. Kita sudah laksanakan itu di 3 tempat yang berbeda, di rumahnya saya, kemudian di wilayah timur di Palembang, kemudian yang sebelah selatan barat sana sudah diadakan di SDH Rangka. Dan pelayanan ini untuk onsite prayer meeting diadakan 1 kali dalam sebulan. Jadi buat keluarga maupun jemaat yang terkeluar untuk sama-sama dalam prayer meeting boleh mendaftarkan diri untuk nanti akan dibagikan listnya dan kita sama-sama berjumpa di minggu yang terakhir setiap bulan yang berjalan. Lokasinya tidak ada yang berbeda. Yang kemudian pengumuman bahwa minggu depan juga ada pelayanan perjamuan kudus dengan setiap minggu yang pertama di bulan yang baru kita akan sakramen perjamuan kudus dan persembahan akan dijalankan 2 kali. Untuk pelayanan di depan akan dilayani oleh Pendeta William Bertinaris. Kemudian yang terakhir bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, setelah ini boleh menghubungi Pak Pendeta maupun others, boleh pelayanan secara pribadi jika ada pergumulan ataupun sholat-sholat kembali. Sekali lagi terima kasih karena boleh hadir bersama-sama dengan Presbyterian Manado. Sebelum kita berpisah, saya mau menyambut. Jika ada jemaat yang saat ini baru pertama kali berada, boleh mengangkat tangan.
Ya, Ibu silakan berdiri. Sekali lagi jemaat, kita akan berpisah, namun setelah itu kita akan bertemu lagi dalam nursery, Sunday school, youth, dan fellowship. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa.